welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube-nya aku, Sonia. Nah, di video kali ini aku bakal bikin challenge make up. Wow. Yang make up-nya itu bold, teman-teman. Jadi aku pilih temanya itu bold yellow gitu. Jadi aku bakal bikin challenge make up seperti ini. Dan itu lebih ke yellow gitu atau ke kuning gitu, dan di sini udah ada gambarnya gitu, guys. Aku bakal challenge diri aku make up seperti itu. Dan kalian tahu kalau aku itu kan emang belum bisa make up ya, guys. Emang belum bisa make up, jadi ya apa boleh buat, kita challenge. Kalau challenge itu kan yang belum tentu kita bisa. Oke, daripada kebanyakan ngomong, kebanyakan cincong, kebanyakan bacot, kebanyakan semuanya, langsung aja kita mulai. Dan sebelum teman-teman nonton videonya sampai habis, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya. Nah, di sini aku udah bare face ya. Kalian tahu kalau bare face orang Sonia adalah jerawat, sudah ada tai lalat India di sini. Kalian tengok lah tuh, ya udahlah. Nah, yang pertama itu aku bakal pakai ini, Maybelline Baby Skin. Ini apa namanya? Primer. Dan primer aku tentunya ini saja, karena yep, belum habis-habis, guys. Dan aku juga jarang banget pakai primer. Aku pakai primer ke seluruh wajah karena ini make up-nya itu kayak flawless gitu loh, guys. Jadi nggak boleh ada pore-pore gitu loh. Dan aku lagi berusaha belajar make up, jadi ya kita lihat saja hasilnya, oke? Okay? Jangan diketawain, aku juga nggak tahu hasilnya nanti bakal gimana gitu loh. Semoga aja bagus gitu. Nah, selanjutnya itu aku bakal pakai foundation dari Makeover. Dan ya, foundation aku tuh itu mulu ya, karena nggak habis-habis, aku jarang banget pakai foundation. Ya elah, Sonia, kok jarang pakai semua gitu loh. Aku bakal tap ke seluruh muka karena dia itu harus menutupi seluruh dosa-dosa di wajah, dan make up-nya itu flawless gitu loh, guys. Dan aku bakal pakai banyakkan dikit, bodo amat, mau kayak dempul, kayak mau kayak pocong, kayak mau kayak badut, kayak bodo amat. Kita lagi challenge. Jadi ya gitu deh. Kalau kalian tipe yang make up natural atau tipe yang make up bold banget, atau tipe yang make up Korean look gitu, atau yang American look, atau yang emang gak make up sama sekali gitu. Kalau aku sih, kalau pergi kerja gitu, aku cuman pakai itu sunscreen sama loose powder. Udah gitu aja, pakai lipstick dah. Kalau pergi hangout, aku baru make up tuh dikit, tapi ya gak terlalu medok banget gitu. Nah, sudah lumayan ya, dosa-dosa di wajah aku udah mulai ketutup nih. Jadi ya udah berkurang dosanya. Nah, next selanjutnya aku bakal pakai Pixie Dewy Cushion. Ini tuh aku pakai biar kelihatannya itu lebih glow in the dark gitu loh, guys. Kenapa aku pakai kayak gini? Soalnya make up-nya itu agak ya gitulah. Kayak lebih glowing gitu, guys. Duduh, udah mulai glowing. Glowing banget sih, ya udah ya. Dan ini tuh make up-nya aku pakai yang emang punya aku doang gitu loh, guys. Karena aku kan make up-nya nggak begitu banyak gitu, jadi aku pakai yang emang ada di aku gitu. Aku mau pakai loose powder dulu apa contour. Aku nggak bisa pakai contour, masalahnya gitu loh. Dia ini pakai contour nggak ya? Oke lah pastinya. Oke, kita coba pakai contour. Nah, di sini aku pakai konturnya dikit aja, guys. Dan aku juga nggak punya kontur gitu loh masalahnya. Jadi aku pakai eyeshadow dari Vokalure yang warnanya agak coklat-coklat gitulah pokoknya ya. Dan kontur itu di mana sih pasangnya? Pasangnya pakai di sini ya. Oh my god. Jadi kayak gini, aku takut gagal gitu loh, guys. Nanti kita perbaiki, guys. Kok jadi kayak gini? Kok jadi merah? Ini coklat gak sih? Guys, aku perbaiki ini dulu. Guys, ternyata aku ada kontur, guys.
Dan ini dia. Aku bakal pilih warna yang lumayan agak coklat gitu. Tapi ini konturnya kayak enggak itu loh guys, enggak nyata gitu loh. Jadi aku nyesel beli gitu. Nyesel beli, sok-sok nyesel beli loh Sonia. Pakai enggak pernah. Banyak-banyak lah pokoknya. Kelihatan enggak? Udah ya, kalau enggak kelihatan ya. Gimana? Udah gitu aja, terus aku mau blend. Soalnya aku takut salah gitu loh guys. Ini the first time aku pakai kontur-konturan, pakai make up on bold gitu loh. Kayak tante-tante gitu loh. Udah lah ya. Selanjutnya aku bakal pakai loose powder dari LT Pro yang warnanya itu Ocre 02, tapi ini tuh warnanya kekuningan gitu loh guys. Jadi aku bingung gitu. Awalnya aku beli warnanya itu agak masuk gitu di tangan aku, udah aku swatch kan. Nah terus pas aku pakai, wadidaw, ternyata kuning guys. Udah lah ya, nanti aku lapisi pakai bedak lain gitu. Aku gak bisa hidup tanpa loose powder karena muka aku itu berminyak parah guys. Kalian tipe pakai loose powder atau compact powder atau yang mana gitu? Nah terus aku mau pakai eyeshadow warna kuning, jadi itu dia itu warna kuning, eyeshadownya terus hijau. Dan aku bakal pakai yang warna kuning dulu. Kuning dulu aku pakai eyeshadow dari Focolor. Itu jadi dia ke seluruh kelopak matanya. Kelihatan enggak guys? Bakal tambahin lagi biar makin bold. Nah sudah, cantik juga ya. Ini baru tahap awal, tenang, baru tahap awal sudah lumayan sih beratnya akhir. Terus aku mau pakai yang warna hijau. Tapi aku gak punya warna hijau gitu loh guys, masalahnya. Tapi aku mau challenge makeup ini. Tapi aku ada warna Tosca kok. Yaudah lah ya, kita pakai warna Tosca saja. Oke, jadi dia itu warna hijau di bagian bawah mata. Bagian bawah mata gitu. Nanti kita tambahin glitter-glitter warna hijau deh. Ya gak? Ini jadi kebiru guys. Kayak orang sakit flu hijau di bawah mata. Apa lagi yang sakit flu hijau di bawah mata? Pokoknya kayak orang sakit loh guys. Ini hijau. Udah enggak? Udah belum? Belum terlalu ini ya, pakai tangan aja deh. Terus aku bakal tambahin dia tuh pakai warna kuning lagi di bagian sini sampai sini. Sini sampai sini gitu loh guys. Ya enggak guys? Bagian itu belek artisnya dia pakai warna kuning, terus lanjut ke bawah itu yang warna hijau dia pakai kuning gitu loh. Ini dia berapa lama sih dia make upnya? Halo guys, kok aku kayak gini hasilnya? Gini tuh, lumayan lah ya, lumayan gak sih? Terus selanjutnya dia bakal pakai yang kuning, yang glitter yellow, yang glitter gitu. Aku pakai eyeshadow dari Mirabella yang glitternya. Jadi di belek artisnya itu pakai yang glitter yellow. Nah, kita pakai terus aku biar nggak biru-biru banget, aku bakal tambahin ini warna hijau yang glitter di bawah bagian yang hijau-hijaunya biar makin cocok meong gitu loh guys. Halo guys, aku Sania. Terus aku bakal lanjut ke mata sebelah kiri. Sudah guys, sudah kayak orang mau festival aku kayaknya ini ya. Terus dia kayak ada ini, aku mau ke bagian alis dulu deh kayaknya.
Berhubung Sonia tidak pandai, tidak bisa memakai alis, ya sudahlah ya, kita pakai, aku mau pakai ini mascara dari Maybelline. Karena emang sehari-hari aku nggak pakai alis sama sekali, terus juga nggak bisa, terus aku cuma pakai mascara di alis aku sehari-hari, guys. Jadi ya kita pakai yang bisa. Sama pensil alis juga ada sih, cuman nggak bisa. Pakai mascara aja alis aku udah kayak sincan, guys. Apalagi pakai alis, dan juga nggak boleh cukur alis kan. Jadi alis aku itu udah lumayan tebel. Jadi kalau pakai alis lagi, nana, jadi kayak gitu. Nana, aku mau beli makanan. Kayak suara Doraemon deh, kayak. Ya Allah, kok kayak gitu di kamera. Padahal di sini lumayan bagus ya. Udahlah ya. Ya udahlah ya mulu Sonia, nggak ada kata-kata lain apa. Terus aku mau pakai eyeliner. Jadi dia itu pakai eyelinernya nggak terlalu wing gitu, ya nggak sih, ya nggak terlalu wing gitu. Aku kalau pakai eyeliner harus konsentrasi, jadi jangan diajak ngobrol ya guys. Aku nggak ngerti beauty vlogger gitu. Pakai eyeliner kok bisa sambil ngomong? Aku udah mulai bisa pakai eyeliner guys. Yes. Kemajuan untuk Sonia guys. Udah mulai bisa pakai eyeliner. Ya kok beda kanan sama kiri. Kok cantikkan yang kanan daripada kiri. Kalian lihat nggak perbedaannya? Guys maaf ya kalau warna videonya berubah karena aku baru habis ganti kamera, karena kamera yang sebelumnya itu habis baterai, dan ini aku udah pakai eyeliner ke seluruh mata aku, dan selanjutnya aku mau pakai itu blush on. Jadi aku pakai blush on dari Evocolor, dan dia itu kayak ya udah gitu di bawah bagian ini. Ini kalau pakai make up ini keburu make up aku luntur gitu loh guys. Ini aja udah berkeringat gitu. Kalau kok terang kali ya. Nah ini aku pakai ke seluruh pipi. Jadi dia itu pakai blush on-nya sampai ke hidung, terus pipi. Maaf ya guys kalau warna dari video aku agak berubah-ubah gitu. Soalnya aku kalau bikin tutorial make up jarang banget pakai kamera ini gitu loh. Ya udahlah. Sedih. Ini kelihatan enggak sih? Kelihatan lah ya seharusnya. Saya enggak kelihatan. Saya enggak punya mata. Terus selanjutnya aku mau pakai ini highlighter, dan aku pakai dari Evocolor lagi. Highlighternya itu aku gabungin warna putih dan warna pink. Soalnya dia itu kayak glowing gitu loh guys. Ini kalau aku make up kayak gini sehari-hari, kayaknya aku bakalan makin jerawatan deh. Ya gak sih? Ya gak sih guys? Udah guys, udah pakai highlighter. Terus dia juga pakai highlighter di bagian kelopak mata. Mantap gak tuh? Oke. Udah lah ya, udah kayak mau kemana Sonia. Halo Bu, kemana? Mau kemana Bu? Nah terus selanjutnya guys, jadi dia itu ada kayak titik-titik itu di bagian kelopak mata, terus ada di bagian ini pokoknya itulah. Terus aku nggak tahu sih tujuan dia pakai titik-titik itu buat apa gitu loh. Jadi aku bakal ya nyamain gitu, nggak mau harus disamain gitu. Bagian sini satu, ini
Jadi akunya kayak semangka kuning gitu loh guys, kalian lihat ya. Kayak semangka kuning enggak sih? Lanjut sebelah kiri. Pos nih, ada telalat nih. Telalat cun ya. Ini kalau di Indonesia mau dibawa kemana gitu loh make up kayak gini. Sudah ya guys. Tapi untuk make up karakter kayaknya juga bagus gitu loh guys. Kalau dari jauh sih titik-titiknya nggak begitu kelihatan, tapi kalau kalian lihat realnya, titik-titiknya juga bakal kelihatan gitu. Kayaknya seru nih kalau challenge beli makanan atau keluar rumah pakai make up kayak gini. Apa kau tau orang-orang guys? Aku nggak tahu. Nggak tahu lah pokoknya. Terus next selanjutnya aku bakal tambahin freckles. Orang-orang maunya nutupin bekas jerawat. Nah ini bekas jerawatnya ditambahin secara manual. Freckles in the face. Kalau aku ada bekas jerawat di bagian sini kayaknya masih tetap jelek gitu loh. Kok ngegasan ya? Kayak caki. Udahlah ya. Sudahlah. Ini dia guys. Nah selanjutnya aku mau pakai lipstick. Aku mau pakai lipstick warna agak nude gitu. Soalnya dia warnanya apa ya? Agak ngepink gitu, nggak share ngepink gitu. Tapi aku nggak ada warna lipstick kayak gitu. Udah kita pakai ini dulu. Nanti kita campur ya. Kita makin tebel bibir aku, guys. Maaf ya guys, kalau bibir aku tuh udah tebel, makin tebel. Biar ada kesan pinknya, aku tambahin yang warnanya agak ngepink gitu. Ih, cantik juga warnanya, tapi bibir aku jadi agak. Aduh. Oh my god. Aku mau tambahin lagi warnanya. Nah terus step yang terakhir aku mau pakai mascara dari Maybelline. Karena berhubung aku nggak pakai bulu mata dan juga nggak pro banget pakai bulu mata gitu loh. Ya kita pakai mascara saja. Bulu mata juga nggak ada. Nih guys, ya walaupun nggak lentik-lentik banget, ya udahlah ya. Ya udahlah ya mulu kayak pasrah gitu loh Sonia, jangan gitu deh. Nah, ini dia aku bakal perbaiki hijab dulu, oke? Final looks-nya. Jadi teman-teman komen di bawah sini berapa persen sih kemiripannya. Kalau aku sih sadar diri itu loh, wajah dia lonjong, aku bulat gitu. Jadi nilailah make up-nya, bukan kemiripan orangnya, oke? Okay? Dan kalau aku ada kesalahan, komen di bawah sini. Aku bakal pose ya dia. Nah ini dia, semoga teman-teman suka dan semoga teman-teman terhibur. Komen di bawah sini, selanjutnya aku harus bikin video apa lagi. Terus juga jangan lupa di subscribe channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa juga di share ke sosial media kalian, share ke teman-teman kalian. Dan see you in the next video, bye-bye.